Aduh, panas banget ya hari ini. Yah, anggap saja ini peringatan dari Allah bahwa kelak di neraka panasnya akan jauh lebih dahsyat lagi. Ah, bisa aja kamu. Terus kalau suasana lagi dingin, apa itu peringatan dari Allah juga kalau di neraka akan jauh lebih dingin? Ya, bisa jadi. Mana ada neraka dingin? Memang ada. Ah, kalian ngagetin aja. Oh ya, emang beneran ya di neraka itu ada yang dingin? Ya, namanya Zamharir, sebuah tempat di neraka yang sangat dingin dan kejam. Serius? Kalian gak bohong kan? Tidak. Pernah suatu ketika neraka itu mengadu kepada Allah. Ya Tuhanku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah lantas berfirman kepada neraka, jika demikian maka engkau dapat bernafas dua kali, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Tuh kan benar yang aku bilang, suasana panas dan dingin ini adalah gambaran dari neraka. Ah, aku masih tidak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya, bawa dia. Ah, siap. Bawa kemana? Ada apa kau datang ke sini? Bukannya masa siksaanmu belum selesai? Benar, tapi aku tidak sanggup lagi menjadi santapan api neraka hingga tubuhku hangus seperti ini. Lalu, apa maumu? Adakah tempat lain di neraka ini yang dingin? Ya, datanglah ke ujung sana. Disitulah neraka dingin Zamharir berada. Baiklah. Akhirnya aku dapatkan juga tempatnya. Aku tidak perlu takut terbakar lagi. Alhamdulillah, ternyata mau itu panas atau dingin sangat menyiksa dan menyakitkan. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain minuman yang mendidih dan minuman yang sangat dingin.